Inilah salah satu video membangunkan sahur hasil produksi salah satu kelompok anak-anak muda di Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, yang turut serta dalam lomba video membangunkan sahur yang digagas oleh pemerintah Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Lomba video membangunkan sahur ini memang cukup menarik perhatian para pemuda di Desa Cihideung Udik untuk kreatif di dalam menciptakan tayangan video membangunkan sahur dengan lebih kreatif dan juga menghibur. Kegiatan lomba video membangunkan sahur ini sengaja digelar oleh tim kreatif dari pemerintah Desa Cihideung Udik sebagai upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang memang kerap kali ada pada setiap bulan suci Ramadan. Kenapa diadakan lomba membuat lagu di saat sahur? Yaitu selain kita menggali kreativitas anak muda, juga mempertahankan kearifan lokal yang dari dulu sudah ada, yaitu membangunkan sahur. Karena menurut kami, anak-anak atau para pemuda yang membangunkan sahur ini, mereka bagi kami adalah pahlawan, pahlawan di saat sahur. Karena dengan mereka berkeliling, tidak ada warga yang kesiangan. Makanya kami berdayakan mereka, kami gali kreativitas mereka melalui lagu. Mudah-mudahan event atau kegiatan yang kami adakan di bulan Ramadan ini bisa terus berkelanjutan dan bisa meningkatkan kreativitas anak muda di perwilayah, juga mengurangi tawuran di wilayah Cihideung Udik supaya aman di saat Ramadan. Kegiatan kreatif dalam membuat sebuah tayangan video seperti ini memang mampu memberikan edukasi yang tinggi tentang ilmu videografi dan juga bisa mengarahkan anak-anak muda menjadi sosok-sosok yang kreatif dan energik yang terhindar dari pergaulan-pergaulan negatif. Dari Ciampea, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.